Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Nimali Fidelis Buke MA. Bahan bacaan terdapat pada Amos pasal 3 ayat yang ke-10. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikian firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan dianiaya di dalam purinya. Judul renungan, tidak menembun dosa kita. Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa ketidakjujuran menyembunyikan atau mengakibatkan dosa yang lain. Jujur mengakui kesalahan dalam membuat kita memiliki kesadaran untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Sebaliknya, tidak jujur dapat berarti menyembunyikan kesalahan. Jujur dapat menghindarkan kita melakukan kesalahan atau dosa yang lain. Sebaliknya, ketidakjujuran mendorong kita untuk melakukan kesalahan atau dosa yang lain karena ada anggapan dapat menyembunyikan kesalahan tersebut. Tuhan berfirman kepada Nabi Amos bahwa umat Tuhan tidak jujur terhadap kehidupan mereka. Umat Tuhan tidak jujur sehingga menimbun atau menumpuk menyembunyikan kejahatan dan dosa yang sangat banyak. Para pemimpin dan orang kaya yang ada di Samaria melakukan penindasan dan kekerasan terhadap masyarakat demi keuntungan pribadi mereka. Melalui ayat ini, kita belajar bahwa Tuhan tidak berkenan terhadap penindasan dan kekerasan kepada orang lain. Puri yang seharusnya menjadi tempat damai sejahtera dan simbol persekutuan dengan Tuhan menjadi tempat penindasan dan kekerasan demi kepentingan kepemimpinan orang dan umat orang kaya. Jika kita hari ini menjadi pemimpin, memiliki jabatan, peran, tugas dan tanggung jawab, hendaklah kita melakukannya dengan sikap jujur. Jujur melihat dosa sebagai kesalahan agar bisa merubah diri kita sehingga tidak melakukan dosa yang lebih banyak lagi. Jujur mengerjakan tugas agar terhindar dari kesalahan dan lain. Kejujuran membawa kebaikan, memampukan kita melakukan yang baik. Sebaliknya, ketidakjujuran membawa kesalahan yang lain. Refleksi pada pagi hari ini, jujur terhadap dosa sendiri menghindarkan kita dari dosa yang lain. Mari kita berdoa. Ampuni dosa kami ya Bapa, mampukan kami melihat dosa kami. Amin.